Cuaca cukup cerah di luar sana, sesuai untuk kita pergi melancong. Kalau di Pantai Timur, memang sesuai sekarang. Banyak orang pergi ke Pulau Perhentian, Pulau Redang, Pulau Kapas. Kalau di Pahang, Pulau Tioman. Tapi kalau di utara, pulau apa? Yang Pulau Langkawi. Pulau Langkawi. Saya memang suka Pulau Langkawi selain nak beli coklat. Coklat. Sebab saya suka coklat. Saya suka pergi Kuali ke Pinggan Mangkuk ke tidak? Itu awak. Kena belajar lah untuk belajar masak. Bukan kita dah janji ke awak yang masak? Tak boleh. Tak boleh. Nanti saya akan ajar dia masak. Syafiqah. Baiklah. Nanti kita pergi honeymoon kat sana. Syafiqah kata ada satu bilik tu daripada RM3,000. Dia boleh turun sebagai RM900 untuk 2 malam tau. Baik. Lepas pada PKP ni, PKPP lah. Jadi hari ini saya rasa orang yang tepat untuk bercerita tentang pelancongan di Langkawi, Dr. Hezri Adnan, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi ataupun LADA. Terima kasih Encik Izwan, terima kasih Syafiqah menjemput LADA ke studio ini. Sihat hari ini ya? Alhamdulillah. Pelancongan pun makin sihat di Langkawi, so saya pun sihatlah. Itulah, pelancongan makin sihat di Langkawi. Kalau waktu PKP itu bagaimana situasinya selepas diumumkan PKPB berakhir, PKPP bermula, pelancongan dibenarkan. Jadi situasinya bagaimana penerimaan LADA sendiri? Kita memang sedang menghadapi apa orang kata dunia baru lah. Topik pagi ini mungkin. Dunia baru ni kita risau yang satunya orang dah kurang duitnya agak kurang untuk melancong. Yang kedua mungkin tiket kapal terbang pun lebih mahal. Dan orang yang nak melancong pula mungkin khuatir dengan keselamatan diri dan keluarga. Jadi itu antara perkara-perkara yang kita khuatir akan menyebabkan orang tak datang dah ke Langkawi ataupun kurang. Tapi ternyata bila bermulanya fasa PKPP, kita terus dapat booking dengan banyak ataupun pertanyaan untuk datang ke Langkawi. Dan hujung minggu lepas ini adalah rekod barulah. Contohnya di Cable Car. Cable Car merupakan attraction, the number one attraction di Langkawi. Kita dapat hari Sabtu itu 2,400 rider. Maksudnya kalau tahun lepas bulan Jun, purata setiap hari lebih kurang 3,000. Dia dapat 2,400 tu kira dah hampir ya, normal. Normal betul. Cuma kesannya sekarang ini dia hanya weekend saja yang ramai. Waktu weekday ni dah tak ada pelancong daripada luar negara. Yang tu yang kita sedang cari jalan lah, macam mana untuk galakkan domestic tourism sementara menunggu buka sempadan dan datang pelancong dari negara luar kan. Jika Encik Hezri tengoklah tadi, kita ada gimmick sedikit masa awal pembukaan ni. Sama bagi Malaysia ni, kita mainkan gimmick pembukaan semula kolam renang. Jadi kita tahu dah kalau dekat Langkawi ni seperti mana yang Encik Hezri katakan sebelum kita mulakan slot ni, kalau satu bilik tu ada dengan private pool, harganya baru RM900. Bagaimana keadaannya sekarang ni? Memang antara respon awal kepada pembukaan sebelum ni, orang tanya boleh ada tempat yang private pool tak? Sebab mereka tak nak keluarga dia bercampur dengan kolam renang orang lain dan semacamnya. Dan sebenarnya di Langkawi ni banyak accommodation yang ada private pool demikian. Jadi ini antara waktu, inilah waktu yang paling sesuai saya boleh katakan untuk datang ke Langkawi dengan pakej yang hampir tidak masuk akal lah ya. Kalau bilik yang dulunya sampai RM3,000 dengan private pool boleh jatuh ke RM900 untuk 2 hari seperti yang Encik Izwan kata tadi. Kabarnya selepas daripada diumumkan sektor pelancongan itu dibuka, ada Langkawi Great Sale katanya. Langkawi Great Sale itu apa? Langkawi Great Sale ini sebenarnya kita dah rencanakan daripada awal tahun. Kita waktu itu bila pelancong mula menurun pada bulan Februari, kita jangkakan kita perlu bawa orang semula ke Langkawi. Tapi ya, kemudian ada PKP kan. Dan sekarang ni kita tunggu September. Biar orang balik raya haji semua. Bila mula September, kita akan mulakan Langkawi Great Sale. Dan ini akan menawarkan package hotel yang sangat menarik. Dan shopping juga. Kalau nak beli coklat, nak beli benda-benda lain ini pun amat menarik. Dan ini akan berterusan sehingga penghujung, daripada September hingga penghujung tahun lah. Jika dilihat statistik pada tahun 2019, 3.9 juta pelancong setahun. Jika sekarang ini bagaimana perancangan ataupun target daripada LADA sendiri? Tahun 2019 memang tahun yang luar biasa. 3.97 juta itu adalah rekod baru untuk Langkawi. Kita belum pernah dapat setinggi itu. Jadi untuk tahun ini, Januari pun kita pun dah seronok. Sebab memang luar biasa rekodnya. Cuma dalam keadaan sekarang, sehingga Mei, kita masih sekitar 800 ribu orang pengunjung. Jadi sasaran kita tahun ini adalah kalau kita boleh dapat 2.3 juta macam tu.
agak realistik lah sebab sekarang pun dah separuh jalan masih kurang. So sasaran kita 2 ke 2.3 juta untuk 2020. Sepatutnya 5 juta tahun ini sebab tahun pula Malaysia 2020. Ya. Dari segi penjagaan alam sekitar pula, kalau kita lihat waktu PKP itu banyak ditularkan di media sosial. Kalau di Langkawi, di Melaka, sungainya jernih, kan? Banyak udaranya makin bersih. Kalau di Langkawi bagaimana dari segi pemulihan terumbu karang ataupun pantainya? Bagaimana? Sama keadaannya. Nature has its way of healing, kan? Jadi bila kurang aktiviti ekonomi, pantai Cendang pun kembali pulih. Pantai Kok pun semakin cantik. Dan kita nak kekalkan keadaan ini macam ni sebab kita bayangkan pelancong yang akan datang dari luar negara selepas tempoh lockdown ini ataupun sekatan ini, perjalanan, mereka ni akan sangat-sangat particular tentang kebersihan. Ya. Mereka nak datang ke tempat yang bersih, yang selamat. Jadi kita sedang berusaha bersama dengan banyak pihak untuk kekalkan kebersihan di Langkawi ini. Supaya itulah, itu yang our main attraction, naturally Langkawi, kan? Kalau kotor, tak cantiklah. Betul. Jika tadi kita berbicara mengenai great sale yang akan yang telah pun dijalankan oleh pihak Langkawi, pihak Lada sendiri. Selain daripada itu, dalam pasca COVID-19 ni, apa lagi strategi yang telah disusun atur oleh pihak Lada bagi membantu pemain-pemain industri khususnya dalam bidang pelancongan di Langkawi? Pada 31 Mei, kita lancarkan pelan pemulihan ekonomi Langkawi. Dan dalam pelan pemulihan ekonomi ini, kita ada 3 trust dan 10 strategi. Dan kita ada lebih kurang 35 draft tindakan yang kita sedang perhalusi dengan industri players. Ya. Tiga trust ini, pertamanya adalah pelancongan yang selamat. Jadi door-to-door tourism, SOP di attractions, di hotel ini kita sedang pengincikan dengan semua industri players dan kita nak jual Langkawi sebagai tempat yang selamat. Keduanya adalah mempertabatkan budaya setempat dan juga kelestarian yang tentang sampah dan pencemaran tadi kita nak kawal. Ya. Jadi yang ketiganya adalah memperbagaikan ekonomi setempat di Langkawi. Kita sekarang ni bergantung lebih kurang 70% ekonomi kita bergantung daripada tourism receipt yang kurang lebih 1.7 bilion lebih kurang setiap tahun. Ya. Bila jadi keadaan macam ni, ramai orang yang hilang pendapatan. Jadi kalaulah kita ni ada pendapatan alternatif, contohnya di belakang rumah ataupun dalam koperasi kita ni ada tanam sayur, ya, contohnya. Dan ini akan dapat absorb sedikit impact daripada menurunnya kedatangan pelancong. So ini kita sedang perhalusi dengan industrial players, banyak consultation dan kita sedang bangunkan produk-produk baru lah untuk pastikan kita lebih resilient di masa depan. Penjanaan ekonomi secara alternatif, Langkawi popular dengan penganjuran sukan bertaraf antarabangsa. Tahun lepas Ironman mendapat perhatian yang cukup luas di seluruh dunia. Menteri kita KJ juga salah seorang finisher kepada Ironman. Tetamu kita Datuk Seri Muhammad Uzir tadi juga mengikuti. Jadi apabila tahun ini berlakunya COVID-19 ini, acara-acara besar sebegitu yang menjadi tumpuan kepada pelancong dan juga penggiat sukan dunia tidak boleh lagi dijalankan. Jadi bagaimana alternatifnya untuk penjanaan ekonomi menggantikan penjanaan ekonomi dari segi penganjuran acara besaran begitu? Penganjuran acara memang akan terjejaslah. Tahun ini kita sebenarnya rencanakan lebih kurang 40 event ataupun 40 acara. 39 to be exact. Dan termasuklah Ironman. Ironman tahun lepas, seperti Encik Uzan cakap tadi, 2,500 orang peserta. Dan kita ada world champion last year. Sebab itu dia punya publicity agak berluas. World champion triathlon pun turut terlibat dan he broke a new record di Langkawi. Jadi untuk tahun ini kita bercakap dengan penganjur. Mereka tentulah, mereka kata ada SOP baru. Ya. Contohnya berapa masa yang sesuai untuk satu peserta ke satu peserta. Tetapi masih ada kawalan mass gathering. So mass gathering itu orang kalau dah ramai suka untuk kita kawal. So yang itu kita masih tunggu queue daripada Majlis Keselamatan Negara. Jadi kalau Ironman itu dicadangkan 24 Oktober. Ya. Jadi kalau boleh dilakukan sekalipun, ianya hanyalah half Ironman, 70.3. Sebab yang itu untuk domestik. Ya. Banyak yang domestik yang terlibat. Memang menjadi satu cabaran lah. Ada peluang nak saya masuk? Ada peluang. Boleh mula berlatih sekarang lah. Sempat dah berlatih. Boleh lah. Kita boleh kerja kerja tau. Pertama kita Datuk Seri Uzi tadi juga merupakan finisher kepada Ironman. 70.3. Luar biasa. Luar biasa. Betul?
Saya. Kali ini saya sedang cuba berlatih sekarang. Ada acara relay, doktor? Ya. Yeah? Ada acara relay. Itulah. Saya boleh swimming. Relay itu kita mungkin ada harapan lah ya. Ganti-ganti ya. Yeah. Okey, awak berenang? Awak berlari. Boleh. Doktor masih cycle, kalah. Saya cycle. Baik. Itu tadi merupakan sektor pelancongan di Langkawi. Terima kasih. Kita nak ucapkan kepada Dr. Hezri Adnan kerana sudi bersama dengan terbang jauh daripada Langkawi. Langkawi. Bersama dengan kita hari ini. Terima kasih mengundang kami. Ya, apa pun kita harapkan yang terbaik untuk sahaja industri pelancongan di Langkawi malah di seluruh Malaysia sebenarnya. Sebab apa pun kita mendoakan agar semua mereka yang berada dalam industri, terutamanya dalam industri pelancongan ini, mendapat kembali rezeki mereka. InsyaAllah kembali secara normal. Itu yang kita harapkan. Tetapi usaha kita kena ikut SOP supaya kita dapat putuskan COVID-19. Kita berehat seketika.